Mereka yang bekerja patut menerima upah. Kita punya Tuhan yang fair, maka tidak mungkin saat saudara dan saya tepat melakukan bagian kita, ia tidak datang dan memberi lebih dari apa yang sepatutnya kita dapat. Kekuatan dan sejahtera Tuhan terus mengalir, sehingga kita. Tekun dalam berdoa, selalu mengucap syukur dan bersuka cita dalam langkah-langkah kita, di mana Tuhan yang menetapkan apa yang harus kita lalui. Bapak Ibu kekasih, di dalam Tuhan, perumpamaan tentang hakim yang tak benar yang terdapat dalam Lukas. Saya mau mengajak kita kembali. Untuk merenungkan bagian ini, saya mulai dari ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Garis bawahi, Tuhan menghendaki bahkan di sini digunakan kata harus selalu berdoa dengan tidak Jemu-jemu, mari kita coba pelan-pelan merenungkan pernyataan ini. Dimulai dari definisi yang melekat dalam pemahaman kita tentang berdoa, apa itu berdoa, apakah hanya menyampaikan suatu permohonan sajakah atau dalam doa. Kita mendapatkan sesuatu sebagai bagian ungkapan kita kepada Tuhan. Apakah doa kita lihat merupakan dialog komunikasi dua arah antara Tuhan dan kita, kita dan Tuhan, doa? Itu motornya apa? Kalau kita digerakkan untuk memiliki persekutuan, sudah pasti dia tidak akan diam. Di kehidupan manusia, ada yang disebut kebutuhan pokok, salah satunya adalah interaksi. Manusia sangat sulit sekali ketika interaksi dengan sesama dibatasi, buktinya kemarin waktu kita ada dalam keadaan baru saja mengalami pandemi nggak boleh kemana-mana harus tinggal di rumah saja bahkan yang tinggal di rumah harus terpisah satu dengan yang lain sampai ada yang ekstrim suami istri Gak boleh tinggal satu kamar, terpisah bahkan mereka yang mengalami dan terpapar COVID-19 harus terisolasi. Betapa beratnya kehidupan manusia ketika interaksi dibatasi. Pernahkah kita bayangkan bahwa kebutuhan sesama kita itu jadi sebuah kebutuhan pokok, sementara kita tidak menciptakan diri kita sendiri? Bahkan, kalau kita bilang kita paling ngerti siapa diri kita sesungguhnya, pertanyaan yang paling sederhana. Berapa banyak jumlah rambut di kepala kita? Sudah pasti tidak ada jawaban untuk itu, karena kita bukan menciptakan diri kita sendiri, dan faktanya ada beberapa bagian di dalam diri kita yang tidak kita tahu secara detail. Maka, saya yakin siapapun umat manusia akan menyadari ada pribadi lain yang berkuasa yang membentuk itu. Dan karenanya, kita harus memiliki interaksi yang berkelanjutan. Itu adalah doa, hubungan antara kita dan Tuhan yang kita jalin, karena memang ada gerakan di dalam diri kita untuk bersekutu dengan Dia. Maka, waktu kita menyembah, waktu kita mengangkat pujian, waktu kita. Membenamkan diri untuk merenungkan sabda-sabdanya, saya yakin ada petunjuk yang bersifat instan dan fresh yang Tuhan kasih di kehidupan kita. Bagian kedua, supaya kita tidak jemu, jadikan doa itu sebagai makanan pokok. Orang di luar negeri, khususnya di Blairatan Amerika dan Eropa, punya makanan pokok itu. Kentang di sini, nasi. Kalau saudara dikasih makan kentang hari ini, dari pagi, siang, sore, besok, pagi, siang, sore, lusa, pagi, siang, sore, maka kita akan ketemu rasa jenuh dan bosan. Tetapi kita yang terbiasa makan nasi kita nggak punya kamus ngelihat nasi itu bosen. Meskipun baru saya tadi pagi ketemu siang makan lagi makan lagi makan lagi. Jadikan doa itu sama seperti kita makan nasi. Kebutuhan pokok yang wajib ada. Kalau tidak ada sesuatu yang kurang. Saya mendorong tiap kita untuk membangun hubungan pribadi dalam doa, karena itu adalah bagian yang akan memampukan kita untuk tetap melangkah dalam kebenaran. Dan kalau kita sudah menunaikan tugas, kita sudah ada berkat yang menanti di depan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.